Apa namamu? Saya dengar itu ada kasus menimpa Bapak lagi gak atau apa? Iya Bapak. Itu apa? Kasus pengeroyokan ini Bapak. Tanggal 18 sekitar jam setengah 10. Pengeroyokan cek anak buah isi bensin. Jadi setelah itu anak buah lapor di Polres Babau. Anak buah nama siapa ini? Premier Christian Maurit Cabi. Dia diapakan? Dia kena pukul pengeroyokan dan langsung pukul pakai botol bensin di kepala sampai kepala pecah. Akhirnya sudah lapor di Polres Babau. Terus setelah laporan sampai sekarang? Sampai sekarang anak buah pergi tanya ke bagian penyidik bagaimana dengan pelaku. Tetapi dari pihak kepolisian dibilang nanti sama-sama bantu cari. Anak buah bantu cari supaya kalau bisa kita dapat baru kita proses. Jadi bukti apa saja yang menguatkan itu? Bukti itu Bapak, motor. Sekarang anak buah mereka sudah lari, pelaku ini sudah lari ke setinggal motor. Anak buah derek bawa pilih Polres. Terus ada saksi? Ada saksi yang mana tuang kios yaitu Bibi. Dan terus, semua itu video lewat ini CCTV Pak. Bibi punya kios itu. Bibi punya kios. Terus polisi bilang bagaimana? Sampai hari ini ya kita dengar dari pihak kepolisian bahwa kita bantu cari karena kita belum kenal itu orang. Terus sikap keluarga? Sikap keluarga hari ini kita turun mempertanyakan kenapa laporan ini tidak membuatkan pelaku pun nama di surat laporan. Karena buktinya di motor yang kami anak buat tarik ini sudah dari di Polres Babau kan sudah ada. Kenapa polisi sudah tahu itu motor pun tuang, kenapa tidak dipanggil sampai hari ini? Ya, kami mempertanyakan itu hari ini di Polres. Motor itu masih berlaku. STNK-nya masih motor itu Pak baru 1 bulan Pak. Masih 1 bulan baru. Dan motor baru tahun 2023 baru. Motor baru Pak. Jadi pasti ada pemiliknya ya. Iya. Oke, kalau nanti sampai keluarga turun dan polisi bilang bantu cari pelakunya bagaimana sikap keluarga? Sikap keluarga kami juga rasa penyesalan Pak. Kalau kami lapor susah pada polisi, masa suruh kami yang melapor. Kalau terjadi kejadian lagi nanti bagaimana? Nanti kita di pihak di salah lagi. Makanya ini tanggung jawab kepolisian sebenarnya. Jadi ini baru kasus pertama yang menimpa Nemer atau sudah berulang? Kalau kasus ini sudah yang kedua kali Bapak, karena dari tahun 2021 bulan Agustus kasus pengeroyokan terhadap saya punya anak Render Christian Maurit Cabi sudah 2 kali Pak. Begitu. Ya. Tapi, dan sudah ada SP2HP tapi sampai hari ini bilang mau ini apa mau gelar tapi sampai hari ini belum ada punya gelar dan sudah terjadi yang kedua kali ini Pak. Begitu. Oke. Baik, makasih Bapak Nahum Cabi. Iya Bapak, makasih juga. Keluarnya dan mudah-mudahan ditindaklanjuti oleh Polres Kupangnya di bawah sana. Iya Pak. Jadi Bapak berharap? Saya berharap kalau bisa dari semua wartawan yang ada di NTT ini kalau bisa mohon bantuan untuk proses kita sesuai keadilan, kebenaran dan kejujuran. Oke. Itu yang saya harapkan Bapak. Oke. Makasih Bapak Naum. Makasih juga Bapak. Selamat.